Ini intro slime. Slime malangnya diasingkan. Yuk semua klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya. Memang introku aneh, biar kagak copyright. Memang introku jelek, biar gak di copyright. Yuk semua klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya. Dan juga klik tombol like-nya. Tonton habis video ini. Hey slime, apakah kamu masih membuat batu aneh itu lagi? Kamu adalah anak yang gagal. Pergi dari rumahku. Sial, ternyata bapakku bilang kalau batu yang aku buat itu tidak berguna, tidak berarti. Aku harus membuktikan kalau dia salah. Hah? Pabrik itu untuk dijual? Beli ah. Dan ya, itulah ceritaku. Bagaimana cara aku bisa sampai sekarang? Ya, jadi gelandangan. No. Oksidi, hai, welcome back ya. Hari ini kita akan menjadi penjual batu. Yeah. Jadi aku kesal guys sama bapak aku ya. Karena bapak aku ini bilang aku anak yang gagal karena aku tuh membuat batu terus menerus untuk dijual. Wajar. Wajar. Tapi ya aku akan buktikan kalau aku akan menjadi orang yang sangat kaya raya hanya dengan menjual batu. Aku akan buktikan. Oke, ini dia guys ya, waktunya kita untuk mulai menambang. Yalah, untuk mendapatkan batu kita harus betul menambang. Kenapa kita gak ambil batu yang ada di luar sini saja? Tapi ya, seralah ya. Ya cuy, intinya gratis guys ya. No way, the rock, bit of rubble. Kita akan mengambil guys ya. Kita dapat batu guys, batu kota. Yeay, get convenior. Oke, kita sudah beli satu konvenior. Kita batik. Oh, kita taruh di sini, guys. Oh, oke, kita taruh di sini. Kita cut rocks-nya. Oh, kita bisa hire worker. Oh, kita juga bisa bekerja sendiri, guys. Oke. Oke, kita akan ukir-ukir, guys. Dan kita akan simpan. Kita akan jual, guys. Ini siapa yang ingin? What? Kita taruh di lantai itu. Oh ya, tadi what? Wow, yo, dia teleport guys, ini, let's go, kita kaya guys, waktunya untuk pulang dan kita akan hire worker, let's go, aku lelah guys ya, aku lelah untuk bekerja, yeah boy, oh, wait what, oh kita harus kerja guys, kita tetap harus ambil batu guys ya, oke, dan kita masih harus bersihin dasnya guys, waduh. Jadi kita tetap harus bekerja guys. Apa-apaan ini? Ini tidak adil. Kita harus jual ke siapa? Kita jual ke paman ini aja guys. Let's go, paman itu mau. Orang mana yang mau beli batu guys? Oh, gini kah caranya guys? Gini. Jadi kita ambil lagi guys. Yeah. Kita das. Yeah guys. Let's go. Ini dia guys ya. Yeah. Dan ini kita kaya guys. Yeah. Kita akan bawa 2 stone rock guys. Kita jual ke ibu-ibu nope. Ini guys. Nope. Dia gak mau. Okay. Nope. Yeah, dia mau. Oh iya, by the way ya. Kita itu harus memiliki uang 15 juta. Dan kita hanya mempunyai 15 saja. What the hell? Aku lelah guys. Dan karena aku lelah, aku akan meng-hire worker kedua. Let's go. Yo, dia ketiduran. Woi, bangun. Berani-beraninya guys, dia tidur di depanku guys. Dilarang tidur kalian. Kayak tidak boleh tidur. Oke, lu pada tunggu ya. Jangan lu tidur, oke? Kita akan jual ke pria ganteng ini guys ya. Nope. Yeah, boy. Uang kita sudah 15, kita bisa hire worker ketiga. Dan sebentar lagi kita bisa menyewa orang untuk menjual batu kita guys. Ini dia satu lagi, let's go. Dan sekarang kita sudah bisa AFK. Eh belum ya? Iya, belum cuy, yang ini belum. Aku lelah guys, mengapa kita harus melakukan ini? Tapi ya, ini semua demi untuk membuktikan ya guys ya, kalau kita ini benar. Oh kita bisa hire stalker juga guys. Oke. Aku kira kita harus sewa der guys untuk AFK. Hah,
Kita enggak ya guys ya, mantap banget. Oke, tetapi yang jual itu tetap kita ya guys ya. Why not? Kita jual. Dia hilang, what the hell? Oke, waktunya guys untuk hire list stalker. Let's go. Oh ya, kita juga bisa beli by expansion. Yeah boy. Dan sekarang kita tinggal Aiva. One eternity later. Apa-apaan nih guys? Aku baru tinggal sebentar dan mereka semua sudah tidur semua. Seharusnya kita akan meng-hire manager ini guys ya. Oh ya, by the way, mereka sudah buat hanya 3. Mereka hanya 4 guys. Mereka hanya buat 4 batu. Apa-apaan ini? Untuk hire manager kita butuh $50 ya guys ya. What the hell? Bangun. Lihat ini. Dia ini baik guys ya, baik hati tuh. Bisa teleport dia. What the hell? Yo, dia bisa teleport guys. Oh iya, dia pakai topi penyihir, pantesan guys. Kita sudah jual 10 dan uang kita sudah 50. Kita akan hire manager. Ini dia guys, manager kita guys ya. Aku gak tahu apa fungsinya, tapi semoga fungsi dia ini untuk membangunkan mereka ya guys ya. Manager itu kan biasanya galak-galak ya guys ya. Oh, ketiduran. Iya guys, dia bangunin orang. Yeay. Walaupun agak lama ya guys ya, tapi ya ini worth it. Kita akan paksa mbak-mbak ini guys ya. Woi, beli. Yeah. Teknik pemaksaan selalu berhasil guys. Let's go. Oh ya, by the way, ini panutanku guys ya. Dia ini adalah penjual batu sejati. Nama dia ini The Rock guys. Ini guys ya, Git Convenior Hirer Worker 1. 500? Apa-apaan ini? Ini penyiksaan. Gak apa-apa guys. Ini semua demi diakui oleh papa kita guys. Oh ya, by the way, ini guys ya penampakan dari batu kita. Kita akan bersihin ini, datu ini, datu ini. Yeah boy. Oh, yang ini googly iron. Yang ini pasti banyak orang yang mau beli guys. Tuh kan, langsung ada yang mau guys. Ini habisnya produk baru dari kita ya guys ya. Oh ya, by the way, tadi kita jual ini dapat berapa ya? Nih, mau lagi? Dia gak mau guys. Harus mau. Yeah. Hey, bang lo. Walaupun lu gak ada kerjaan, tetap gak boleh tidur guys. Kita siksa ya, kita siksa para air worker tuh. Yeah boy, what the hell is this? Aku trauma guys. Air researcher, researcher. Ah ya, yeah. You know what? Ya, yeah, serah. Fungsi dia apa guys? Oh, nambah uang. Yay, nambah uang lagi. Kita kaya guys. Tanpa jual batu pun kita sudah kaya guys. Bangun. Kita sudah bisa hire worker keempat dan juga hire manager. Hire manager dulu kali. Gak salah, worker dulu lah ya. Kita akan ambil rock yang ini. Dan kita akan ambil rock juga yang ini guys. Oke. Jual batu bermata. Woi, Lucy guys. Wih, bentar, ini bukan Lucy guys. Ini Michael Jordan. Ini dia guys, waktunya untuk meng-hire manager. Biar mereka, what the hell, bawa bazooka guys. Ini mah orangnya gak bakal tidur ya guys ya. Ini mah orangnya gak bakal tidur guys. Orang manajernya aja bawa bazooka, kocak. Oke, kita akan jual batu kita yang batu biasa ke Lip Indra. Yeah boy. Ini dia guys, target penyogokan kita. Pemaksaan kita, maksudku. Let's go, uang kita sudah 651. Dan waktunya untuk membeli hire. Kepala dia mana? Get Convenior 1000 guys. 1000 sedangkan uang kita hanya 154. Apa-apaan ini? Amobus. Ini guys baru worth it guys ya. Kita bisa beli Amobus lagi. Amobus. Kita borong ya guys ya. Ini apa? Ini batu juga. Oke, ini adalah waktunya untuk meningkatkan kecepatan NPC kita guys. Upgrade selanjutnya 5000k guys. 5000k, apa-apaan ini? Ini pemerasan guys. Dan kenapa karakterku senyum? Lu sedang diperas bang.
Ayo guys, sebentar lagi guys. Sebentar lagi kita bisa menamatkan game. Yeah! Belum menamatkan game guys. Ini ya, tempat orang pengangguran guys. Apa-apa nih, ini semuanya tertidur semua. What? No! What is it guys? No! Gimana jalan keluarnya guys? Apa-apaan ini? Kita dikurung guys. What the? Oh, kita gak dikurung. Kita cuma disembunyikan guys. Aku masih bingung ya apa yang terjadi. Tapi daripada kita bingung, lebih baik kita mau beli ke Venyor guys. Let's go! Hey, apa ini? Batu iren. Oh, namanya Coal Rock guys, bukan batu iren. Ini adalah beacon dan dia mau batu hitam. You know what, ini terlalu lama guys ya. Kita itu akan coba untuk ini carry space. Kita akan naikin jadi 2, lumayan. You know what guys, mungkin sekian dulu guys ya episode saya kali ini. Perjalanan kita masih jauh ya guys ya, untuk membuktikan kepada ayah kita bahwa hanya dengan batu kita bisa mendapatkan uang yang sangat banyak guys. Jadi ya, kita akan lanjutkan ini di next episode. Dan next episode, tujuan kita adalah mendapatkan 100.000 hanya dengan bermodalkan batu ya guys ya. Oh my god. Jadi ya, semoga kalian suka. Kalau kalian suka, like guys ya. Gak suka, ya dislike. Ya, serah. Saya thanks for watching, bye bye. Salam dari Foxy.